Nick Fury baru aja ngedapetin buff. Walaupun powernya yang sebelumnya 7 diturunin jadi 5 ya, tapi costnya juga diturunin dari 5 jadi 4. Jadi menurutku ini hitungannya masih buff lah. Dan langsung aja kita coba di deck Devil Dino ini. Mistiwa, dia main Patriot. Aku mending lepas Eternity ya. Mainin kolektor dikilin aja. Gak masalah lah tuh dapat satu batu. On May. Oh, langsung di Patriot dong. Kayaknya aku langsung Darkhawk aja di tengah. Kalau dia Ultron seandainya. Ya deh, langsung Darkhawk. Buat kontes killin ya, karena nanti dia bisa Ultron nih. Wah, udah double Patriot lagi. Oke, berarti ini aku bakal Dino di kanan dulu. Habis itu Rock Slide dan Nick Fury nih. Aku belum main di on May ya. Jadi nanti masih bisa dapat buff nih, 3 power. Detingnya juga bisa aku tendang nih kalau mau. Aku mau counter atau ngebuff. Ada dua cara nih. Mainin Rock Slide dan Nick Fury atau Rock Slide dan Chi. Kayaknya gini lebih bagus ya. Oh bentar. Ini aku Chi dulu baru Rock Slide. Walaupun Dino bakal jadi kecil nih, tapi seandainya kalau dia Ultron di sini, 8 power, aku masih kalah. Iya masih kalah ya. Ah yang tadi aja deh, nggak usah counter-counter lah ya. berarti aku bakal Nick Fury dan Rock Slide di sini. Biar 8 power bakal ke sini ya. Semoga dia gak ada Shang-Chi nih. Kalau ada Shang-Chi nangis aku. Oh, Ultron. Tapi kiri menang gak? Tambah berapa tuh? Tambah 10 ya. Oh, Doom. 9, oke, okay. Menang 1 poin. Eh, menang 2 poin. 4, 8. Oh iya. Aku tadi ngitungnya mas Doombot masih 5 ya. Karena kan Doombot udah di nerf nih. Lawan Kitty ya, lawan Deck Bones nih. Big House. Zabu dulu. Apa tuh? Winjet. Kitty. Oh, Wakanda, oke. Okay. Tapi masih bisa dihancurin ya salah satu lokasi. Oh. Kayaknya dia main Dino juga nih. Tapi dia bawa Kitty ya. Wah, apa nih? Aku bakal Cosmo tengah. Oh dia reveal duluan. Ya sia-sia dong kosmonya. Astaga langsung batu yang ke draw. Oke. Kalau dia mistik, bisa nih aku tendang. Bentar, Darkhawk juga 10 ya.
Tapi mistikku cuman 6 poin kalau aku gini. Jadi daripada mistik, mending aku Fury sama Shang-Chi aja ya. Dia nggak bisa mistik tengah. Kalaupun dia Dahok cuma 10. Dahok dan Kok seandainya, sebagus-bagusnya. Dahok, Kok, 10, 12, 17 cumannya. Aku tanganku masih 6. Dinoku bakal jadi 15. Oke. Chavez, oke, nice, kena Shang-Chi. Mr. London ya. Apakah aku mau double kolektor? Kolektor, abis itu satu Coulson aja ya. Wah, Sunspot. Thank you. Free Sunspot. Kalau gitu aku kolektor kanan dong. Atau aku mau gacha ya. Barter nih. Barter, kolektor, dan Sunspot. Enggak, rugi. Mending aku kolektor kanan. Ayo, kamu mau skip atau enggak? Kalau dapat skip, lumayan tuh. Aku dapat 2 power Sunspot. Oh, dia enggak nge-skip ya. Lucas, oke. Big House. Langsung Coulson. Dia main itu ya, High Evo. Wah, hook dia juga bisa aku ambil ya, pakai White Queen ini. Tapi aku mau double Rock Slide dulu nih. Double Rock Slide di 5. Aku bakal White Queen. Tapi kayaknya aku nggak perlu White Queen deh. Dahok juga udah cukup besar nih buat lawanin si Hulk dia. Dia double High Evo dong. Deck High Evo nggak bawa Shang-Chi kan? Tapi jangan deh, aku takut. Aku mau gini aja dulu. Lihat ya, dia ada Hulk atau enggak. Di akhir bisa Hulk, Kork, Queen Jet nih. Dia nge-snap. Please jangan Spider-Man ya. Bangke! Anak setan ya. Astaga. Ini bisa nih kasih 3 power. Tapi Hulk di tengah mana bisa menang aku. Harus Dark Hulk nih kontes Hulk. Tapi kalau aku Dark Hulk kalah tuh kanan. Dia harus nge-skip satu energi ya. Berarti kalau dia mau main kanan, dia nggak bisa Hulk nih. Kalau dia mau menang kanan ya. Tapi di kiri itu selisihnya cuma 3. Enggak deh. Aduh, sayang banget ya. Atau aku bodo amat nih. Kalah-kalah lah ya. Ya bodo amat lah. Dia nggak mau nge-skip, astaga. Jeff? Dia dapat apa ya? Kalau dapat Shang-Chi agak bahaya nih.
Wah, Dream Dimension dong. Astaga, jelek tanganku nih. Atau aku Cosmo sekarang ya? Di 4 aku palingan main Rock Slide nih. Aku bakal Cosmo dulu deh. Cosmo tengah aja. Oh, dia dapat Cosmo, oke. Okay. Oke, okay, berarti ini Rock Slide sih. Di 5-nya Hawk. Kayaknya dia main Dino Hawk juga nih. Mungkin. Apa tuh? Oke, okay, dia main Fury juga. Kalau aku gini bakal 10. 10 14. Atau aku mau gini aja. 10. Tapi lebih besar tadi ya. Tapi kalau gini Nick Fury-nya enggak kepakai. Aku yang reveal duluan ya. Kalau dia ada Shang-Chi, sekarang dia bisa mainin 2 kartu 4 kos. Kalau dia Chi kalah ya aku. Aku mau coba gini aja deh. Kalau kalah nggak apa-apa lah ya. I still believe in heroes. Apa tuh? Doom 4. Oh, menang selisih. Untung ya. Untung Doom di nerf. Kalau Doom masih yang kemarin, Doom boardnya masih 5, kalah sepoin ya aku. Musuh main Thanos Kitty ya. Oke. Okay. Zabu tengah dan langsung Fury nih. Tapi kolektor. Ya ampun, di Scorpion dong. Atau aku mau Dark Hawk dulu. Kartu yang bisa aku korbanin di Formir cuman Kork ya yang bagus. Tapi aku nggak perlu buru-buru buat Dark Hawk ya ini. Karena dia main galak main Thanos nih. Fury kiri aja dulu. Mungkin aku bakal korbanin kolektor tuh di kanan. I still believe in heroes. Hawk Infinite. Angela Kitty ya. Sekali lagi dia mainin Kitty bisa aku tendang nih. Dia bunuh Kitty loh. Kenapa tuh? Hey. Dia bunuh Kitty-nya apa dia salah urutan ya atau gimana sih? Yaudah deh, berarti aku gak bisa ya jadi mainin Hulk-nya. Shang-Chi tengah aja deh. Abis itu Hulk dan Mystic. Sera, nice. Kena tendang tuh dua-duanya. Jelas. Dan dia Suren. Iron Fist. Oh. Ah. Bagus ya tapi buat Dark Hawk dan Mystic. Tapi Rose Light jadi 5-4. Tapi masih oke nih, masih cuan. Dia deck move ya. Multiple man. Astaga.
Aduh. Oh, tapi masih oke nih. Aku masih bisa dapat kartu acak ya. Sang Chiku ada di tangan. Oke, aman nih. Atau aku langsung dahok ya? Biar masih bisa ngedraw. Jangan deh. Dahok bisa di akhir. Zabu. Sentry. jangan ya. Aduh, jeleknya dapet kartu sentry dan modok lagi. tapi modok bisa di akhir ya. Aku bakal strange kanan dulu deh. Tarik Olsen. Oke, bagus. Tapi Roslet 5 kos ya. Masa aku langsung dahau sekarang? Gini langsung kali ya, apa? Biar sentrinya nggak muncul nih. Void sentry maksudnya. Walaupun kanan terlalu komit ya. Terlalu banyak tuh power di kanan. Roslight aja dia dulu. Walaupun Spider-Man, semoga dia mainin satu kartu nih. Mainin satu move nih, biar Spider-Man bisa aktif lagi. Kraven, Cosmo. Untung dia Cosmo di kiri. Oke, Nova. Masa dia bawa Killmonger? Berarti aku udah nggak perlu khawatir ya ini sentry ada Cosmo soalnya. Dia mungkin bisa dapet Dino aku nih. Dia refill duluan. Aku rasa dia bakal Dino di kanan kalau mau Dino. Dahok bakal jadi 10. Bentar, berarti Dahok yang asli di sini. Kita kontes 3 lane ya. Kalau dia Dino kanan bisa kena tendang nih. Heimdall. Oh no. Bentar. 14. Oke. 10 poin. Kirinya kalah tapi. Baiklah, untuk video kali ini sampai di sini dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.